Halo semuanya, nama saya Alvin. Hari ini kembali dengan saya, AlwPRG. Dan ya, kita sudah berada di hari setelahnya itu ya guys. Jadi kita akan strip mining. What the hell? Kan Minecraft lagi kan? Kebanyakan Minecraft. Oke, jadi hari ini kita bakal membeli tas sama itu ya, keranjang itu ya. Dan melakukan strip deep mining gitu. Karena mumpung harinya cerah gitu ya. Dan ya, seperti yang kalian lihat, uangku sudah bertambah menjadi 8.830 G, yang sebelumnya ada 7.000 berapa kemarin. Nah, lihat aku terakhir kali naruh di video itu. Dan ya, ikanku sudah bertambah satu, karena setelahnya video itu selesai, aku langsung pergi ke pantai guys. Aku langsung, fuck it lah. Langsung ke pantai aja, nyari ikan. Dapat langsung, sekali pancing. Ya sudah, aku langsung pulang aja, dan melanjutkan mining gitu. Kita sisir dulu. Oke. Anjay gurinjay. Anjay gak bawa penyiram kan? Lupa gak ganti. aduh, ada aja ini. Mana nih? Ya, ini dia. Oke. Ups, gak bermaksud untuk memanggil. Oke, langsung aja kita siram. Dan aku langsung aja skip ke bagian aku beli keranjang sama itu ya. Karena ini masih pagi dan yang pasti belum buka. Oke, aku akan skip ke bagian dimana aku membeli keranjang dan tas. Oke, kita sudah ada di shop ya. Oh, ada Jack di sini ternyata guys. Yoi, masih aja, masih kita bekerja keras guys. Dan langsung saja kita beli ini keranjang ini. Mana? Ya, ini dia. Yoi, boy. Dan itu bakal langsung ada di farm kita ya. Yoi, boy. Mantap. Oke, dan akhirnya kita bisa lihat slot kita bertambah dan itu membuat kita bisa membawa banyak sekali barang nanti. Dan itu mempermudah aku ya guys nanti ketika mengambil bambu dan apa itu yang apa sih namanya itu? Aku lupa kan namanya grass, bukan grass. Apa sih flower yang bisa dijual itu? Ya pokoknya lah ya. Dan kita langsung aja kita kembali ke apa namanya? Kita kembali ke farm kita dan mengambil keranjang kita nanti. Keranjang kita langsung aja. Mana keranjangnya? Nah, itu dia kita. Ini keranjang kita, guys. Langsung saja kita menuju tambang ya. Oke, aku belum tambang sama sekali loh tadi pagi. Aku cuma langsung aja gaskan lah habis ngambil-ngambil barang itu semuanya. Langsung saja kita ke sini. Dan aku nggak terpikirkan loh cara ini guys, aku baru terpikirkannya kemarin. Beneran. Dan nanti aku bakal ambil barang-barangku seperti, apa namanya? Seperti kampak dan pancingan itu. Aku kayaknya butuh kampak deh, soalnya aku bakal membutuhkan kayu banyak nanti. What the heck? Aku kan mau mencari, kayak gini dimasukkan aja. Oke, masuk satu. Nambah 15 gold. Oke, nambah lagi. Mantap. Oh, di situ rupanya. Langsung saja kita masuk, guys. Kita langsung cari terdalam ya, karena ini deep mining. Karena aku bilang kita bakal deep mining. Serp. Serp, enggak ada lagi. Serp. Oke, tidak ada lagi. Serp. Serp. Di mana ini? Serp. Oh, itu ada lagi. Aku bakal simpen dulu deh. Nanti aku bakal masukkannya nanti. Kita cari lubangnya dulu guys. Kita cari the glory hole. Mana nih glory hole-nya? Harusnya sih nggak jauh sih dari sini. Oh kan beneran. Kenapa nggak dipikir? Nggak terpikir batal itu dapat patternnya paling umum aku sering lakuin di sini. Oh my god. Kita dapat emas guys. Mantap jiwa lah. Ini baru lantai 3 padahal kita dapat 2 emas loh. Itu jarang loh guys. Biasanya aku dapat satu. Biasanya sih. Oke, kita dapat cuma gold aja.
Ups, hampir ketinggalan anjir. Oke, kita taruh aja di sini. Aku nggak tahu nih sudah berisikan berapa ini, aku langsung aja tes lah. Yang penting yang biru-biru itu aku bawa sendiri. Shit. Ngapain aku taruh batu di situ, ha? Batu itu tidak ada harganya, guys. Sama kayak kita di depan cewek-cewek. Ups, hampir lagi. Kita langsung dalam, masuk dalam lagi. Yoi. Oke, batu kita buang lagi. Oke, kita masukkan aja. Oke, kita masukkan lagi. Oke, langsung itu lubang. Kita trip mining lagi. Dan sampai sekarang kita cuma berjumpa dengan gold ya. Kita belum berjumpa dengan apa namanya? Adamantine atau silver. Wah, langsung dong. Mantap. Ini karena udah dalam ya, udah sekitar lantai 7 atau 8 ini. Aku bakal langsung aja. Takutnya nanti sudah bottom. Udah sampai di bawah. Nanti gak dapatnya malah sedikit. Yoi, kita dapatkan itu. Yoi. Masih itu ya, masih itu. Biasanya di sebelah soal. Oh, kan lubangnya di situ. Itu udah ciri-ciri, guys. Biasanya kalau kamu dari lantai bawah dapatnya langsung itu, oh berarti sekitarnya ada lubang, kemungkinan besar gitu. Dan itu sering terjadi. Kayak hampir 70-80% lah. Yoi, mantap, dapat lagi. Oh, udah penuh. Kita taruh aja. Kita taruh dulu. Kayaknya sih aku taruh juga sih, ini masih banyak loh. Kenapa batu? Ini. Yoi, dapat emas. Yoi, akhirnya silvernya kelihatan. Itu dia silver lagi. Oh, mantep lah. Oke. Langsung saja kita masukkan aja ya. Masuk. Yoi. Oh, dapat lagi guys. Dapat lagi. Yoi, mana. Kepencet. Kebiasaan. Langsung aja dimasukkan. Anjir, aku kira itu tadi hidumis loh. Oke, kita langsung aja masuk lagi. Kita masuk dalam, lebih dalam. Udah capek kamu ya. Ya karena power berryku masih cuma 2 ya, jadinya stamina aku cuma sedikit. Ya enggak masalah. Ya enggak masalah, itu detail lagi sih. Wah, sudah penuh. Mantap lah. Yoi. Anjir, guling deh. Cuman ada batu satu itu loh tadi. Sayang sekali ada batu satu di dalam situ. Emang anjay. Nggak usah masuk dulu, kita bersih-bersih dulu. Oke, full, sudah full. Jadi kita buang aja ini. Kita buang. Yoi. Kita sekarang ngambil-ngambil yang udah gede-gede aja ya. Oke. Kenapa ada batu di situ? Aku lemparnya ke arah situ lagi. Ada aja. Yoi. Oke, dapat satu. Boleh lah. Oh, bentar, aku kan nggak bisa bawa keranjang nanti ya. Ambil aja dah. Oh, bentar. Aku bakal silvernya bakal aku tuker lagi. Tuker sama emas atau gimana itu? Boleh. Sangat boleh. Yoi. Mantap lah. Ayo, let's go. Dan sepertinya kita bakal dapatnya 500 langsung ya. Gara-gara tadi itu. Beneran banyak kok itu. Isinya 30, 29 sih karena batunya kan ada tadi. Gimana cara makan batunya ya? Bisa kok harusnya. Nah, mantep.
Sebentar, ada isinya nggak? Hit content 0 cross. Oke, berarti batunya sudah keluar ya. Batunya sudah keluar. Kita sekarang masukkan ini. Dan ya, itu aku akan lakukan selama bulan ini juga. Dan mungkin ya itu kegiatanku nanti hari ini. Ya, jadi aku bakal skip sampai ada event yang menarik, oke? Okay? Mungkin keesokan harinya, mungkin, maybe, I don't know. Dan aku bakal berjumpa kalian di Tukang Detik. Dan skip. Oke, okay, kita sudah jam 5 dan mereka, oh my god. Dari 4.000 jadi, dari 1.000 jadi 4.000 guys. Holy shit. Oh my god. Itu kan dilihat kan langsung banyak sekali. Dan kita berarti besok, itu adikku nangis anjir. Jadi besok kita langsung aja beli gadget sebanyak-banyaknya, karena nanti jualnya juga mahal. Yoi. Ya, dan aku bakal berjumpa dengan kalian di keesokan harinya, oke? Oke, jadi ayam kita yang ketiga sudah menetas ya. Ayam ketiga kita, kasih nama tiga aja. Kepencet. Yoi. Oke, langsung saja kita siul. Oke. Bentar, seingatku hujan deh. Kok gak hujan? Oh, besok hujan. Oh ya, kita ambil dulu ya pancingnya. Kayak yang kau bilang, gua kan lupa, aku kok lupa ya. Kita ambil pancing sama nih, nah dah. Alright, let's go. Bentar, aku mau ngapain ya? Oh iya, nanti kita beli seed guys. Aku kok lupa. Nah, kalau tujuan kita besok hari ini tuh beli seed. Oke. Kita langsung saja tak oke lah, nggak apa, pokoknya satu gitu. Meskipun salah taruh ya. Ini ngapain aku bawa ini, ngapain tak bawanya, kan nanti aku masih ngambil daun-daun hijau itu. Bentar, kok gue dimana?
Dani? Opuri kemana? Kok nggak datang? Oh itu dia. Oh God. Untung itu apa? Cuma ngasih hadiah ya. Coba itu hadiahnya mahal itu aku sudah ngamuk-ngamuk guys. Terus kenapa aku makan? Nah, apalah aku sudah bisa menghasilkan uang banyak dari hasil main ini. Oke, kita sudah ada di penginapan ya. Dan ya, orang yang sudah datang, tadi aku jam 11 di sini nggak ada. Oke, di sini kita ada cabbage seed, harganya itu 1.500. Oh, bukan 1.500 guys, 1.500 tapi nanti kita mendapatkan penghasilan itu 1.500. Nah, itu yang benar, aku salah baca lagi. Kita langsung aja beli berapa ya ini ya. Beli yang banyak gak ya? Dari kita tanggal berapa sih? Dari ini menumbuhnya berapa lama ya? Bentar, aku bakal cari dulu. Crops quite, okay. Di sini growing fast. Nah, cabbage itu membutuhkan waktu 15 hari. Oke. Jadi kita butuh waktu 15 hari untuk menemukannya. Kita langsung aja beli 4 ya. Wow, 4 guys. Kita langsung saja kita beli yang banyak, guys. Oh my god. Ini orang kebanyakan ngomong anjing. Oke, langsung saja. Sebenarnya aku pengen sekalian beli pineapple seed juga ya, karena di summer nanti dia itu jarang ada. Dan pineapple seed itu lama banget, 20 hari seingatku. Jadi kita sekalian aja beli ya. Buset, 1.000. Kita beli berapa ya? Berapa ya? Nggak dulu deh, kan masih ada hari Kamis lain. Karena abis ini kita ada perlombaan kuda dan kita harus benar-benar punya uang yang banyak. Karena nanti kita farming di situ, guys. Farming apa? Aksesoris yang pasti. Yoi. Jadi kita langsung aja kita kembali ke kita kembali ke farm ya. Emang tanggal berapa sih aku penasaran. Tanggal berapa ya itu? Aku ingatnya ada sih habis ini. Ada. Dan aku juga sudah beli turnip ya. Turnip seed. Jadi nanti kalau udah ada eventnya si Thomas itu lah. Si Mayor Thomas. Itu langsung aku tanam. Jadi gak pakai lama guys. KPL. Lagian cuma 3 kok requestnya itu. Oh iya, aku belum mengambil. Sekalian ngecek kalender ya guys. Kita mengecek kalender dan untuk tas yang besar nanti bakal di stok 1 minggu. Jadi tanggal 19-an lah, 19-an itu atau 20 kita bakal dapat tas kita. Oh my god, jadi 15, kalau 15 kita tumbuhin sekarang. Berarti nanti tanggal 27 guys kita. Oke lah, gak apa-apa. Wah, lumayan guys. Dan sayang sekali ya, kita apa siramanku masih level 1. Coba level, paling kan level 2 lah gitu. Tapi di sini aku tahu cara maksimumnya itu lebih baik ya. Daripada buang-buang duit, kita misal upgrade-nya ke silver. Sekarang kita bisa ke silver. Mending kita langsung upgrade-nya ketika sudah mencapai titik diamond. Nah, di sini kan sudah ada diamond tuh.
ya untuk yang kampak dan sebagainya itu selain watering kan, ya jadinya gitu, mending benih langsung aja gitu. Lagian cuma 5.000 kan, nggak lama. Kita langsung serepet, mantap jiwa. Oh iya, kita kan sudah kelelahan, nggak apa, nanti tinggal mandi, santai-santai, masih panjang. Kita nggak bakal kelelahan. Kita masih di 30% fatigue. Nanti kita 2 jam apa? Cuma 2 jam memandi di pemandian air panas pasti langsung sembuh. Oh ya, aku belum nyiram itu ya, kebetulan. Belum nyiram kakamberku, guys. Jadi lupa kan kalau aku punya kakamber. Buset. Udah kecapean. Oke. Ntar aku save aja ya. Takut apa, tiba-tiba pingsan di tengah jalan ya. Ya, aku pingsan di tengah jalan, siap. Aku pingsan di tengah jalan, guys. Jadi aku bakal mandi dulu dan aku langsung aja ya mengakhiri video ini. Oke, sekian guys. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini untuk bernostalgia bareng-bareng bersama kawan-kawan kalian dan memenuhi mungkin kegabutan kalian di masa-masa quarantine sekarang ini kan. Oke, sekian guys. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.